akan kita rasakan manfaat dari presol. Iya. Ini artinya nih, manajemen kita lagi ngetes pakai presol. Iya. Iya. Itu nggak pakai tenaga itu. Itu nggak pakai tenaga. Iya, pakai itu. Karena gas jadi enteng. Kenapa bisa dikatakan presol itu ramah lingkungan? Coba lihat aja hasil gas buangnya. Akhirnya kelihatan ya Pak? Gak ada ngepul-ngepul ya? Itu gak ada, gak ada. Makanya jangan salah kalau presol itu ramah lingkungan. Gak takut ya? Karena asap itu polusi yang sangat berbahaya. Coba kalau presol. Bos, kita lagi mencoba lihat presolnya. Tadi sebelum pakai presol keluar asap. Setelah pakai presol kita masukin, gak ada polusi, bebas, polusi, enak. Walaupun ada anak bayi di belakang kan jangan khawatir. Ya yang penting dipikirin kalau bakal ketuk bro. Nah, jalan.